Wah anjir belakangnya guys. Wah anjir. Halo guys, kembali lagi di Sekibas. Dan kali ini kita bakal bermain game Jurit Malam Lola Zeta. Dan kita langsung cek ini di kostumnya. Ini ada 3 pakaian. By the way, ini Lola Zeta ya teman-teman. Waduh, ini seksi banget. Bahaya guys. Waduh. Oke, kita langsung ke galeri aja guys. Wah bener guys, ini Lola Zeta-nya ya. Waduh. Langsung skip aja guys, itu tadi bahaya ya. Waduh, jadi ini ada galerinya ya guys ya. Oke guys, kita langsung aja bermain gamenya. Di sini ada 3 chapter. Dan kita langsung main di chapter pertama, di misteri tangisan di sekolah tua. Alright, kita langsung mulai aja guys. By the way, ini gamenya gue beli, harganya 5.000. Dan game ini keluar hari kemarin, hari Kamis ya. Kamis kemarin itu keluarnya. Dan kita langsung aja main gamenya guys. Di suatu malam depan gerbang sekolah tua terbengkalai. Oke. Alright, kita lanjut aja guys. Oke. Suara tangisan. Waduh, suara tangisan siapa itu? Namanya Ria ya teman-teman. Waduh. Cakep juga ya. Lebih cakepan ini timbang karakter di Dread Out anjir. Oke, gunakan D-pad untuk berjalan dan berlari. Alright, siap. Temukan kunci untuk membuka pintu. Oke, mantap. Jadi kita sudah masuk dalam gamenya guys. Oke, ini kuncinya ya. Dan oke, bagus sih, bagus, keren. Untuk game lokal ini udah bagus banget guys. Kita ambil kuncinya. Oke, kita masuk ke dalam. Menggunakan kamera akan mengurangi baterai. Oke, mantap. Jadi kurang lebih hampir sama kayak Dread Out ya. Bisa pakai kamera juga guys. Oke, jadi ini dia. Jadi kameranya tuh nggak itu ya, nggak selamanya 3D ya guys ya, dari belakang gitu. Suara ini oke. Oke, kita langsung aja guys ke sana guys. Tapi bentar dulu lah, gua juga takut anjir. Kita keliling-keliling dulu aja guys. Sumpah ini horor banget, gua nggak berani main game horor sebetulnya guys. Oke, ini ada apa guys? Meja dan kursi. Oke. Anjir, ini kursinya dan meja sekolah ini udah terbengkalai sekali guys. Waduh. Oke, kita masuk aja ke sini guys. Wah anjir, horor banget sumpah. Wah, ini hawanya keren banget sih guys. Ini bener-bener. Tapi nggak, belum mengerikan. Sejauh ini belum mengerikan. Gue ini memang jago main game horor guys. Jadi santai aja. Iya, sekarang kita masuk ke dalam. Dan gue sangat takut sekali. Kenapa gue harus main game horor? Anjir. Oke, kita masuk aja ke dalam guys. Nggak usah lama-lama guys. Tapi gue sambil ngecek dulu ya nih guys. Siapa tahu ada inventory yang bisa diambil gitu kan. Biasanya kalau di game horor itu ada sesuatu yang harus bisa diambil. Oke, ini apa ini guys? Rasakan hawa yang tidak enak. What the heck? Hawa apa lagi anjir? Wah, waduh gila anjir, gak sendiri. Anjir udah mulai guys. Kaget gua. Waduh, kita lanjut guys. Waduh. Di sini ada suara misterius guys. Anjay. Waduh. Oke. Oke guys, kita langsung masuk aja ke dalam guys. Anjir gua deg-degan nih guys. Gua deg-degan nih guys. Oke, kita langsung kemana ya? Di sini apa adakah? Pintu ini terkunci. Akses ke lantai 2. Oke, jadi ini terkunci guys. Kita butuh ambil kunci juga. Waduh, emang kalau game horror itu harus bener-bener ngecek-ngecek terus guys. Kalau enggak bahaya guys. Oke, kita coba cek di sini. Punya sungguh tidak enak. Oke. Oke, jadi ini tembok retak dapat diajukan menggunakan palu. Alright. Jadi kita bisa dapetin palu ya guys ya. Sekarang kita bakal kemana guys? Di sini apakah ada? Tidak ada sama sekali. Oke, kita langsung ke ujung sana aja guys. Let's go. Mantap jiwa. Sekarang kita langsung ambil kuncinya guys. Kunci palunya guys ya. Ada di ujung sana guys. Kita langsung keliling aja guys nih. Muter banget ya, muter-muter gua dah. Oke, yes, dapat palu guys. Jiga. Dapat palu guys. Ini buat apa lagi palunya guys? Gua nggak paham sumpah ya.
Oke, kita coba ke sini, guys. Wah, anjir. Cuman mukul tembok pakai palu doang, guys. Gila. Kuat amat ini cewek ya. Ruangan kelas. Hampir setiap hari aku bolong. Anjir ya. Ruang kelasnya aja kayak gini, anjir. Horor gini, gila, gila. Apa nggak takut ya ini orang ya? Oke, kita cek dulu ini, guys. Wah, anjir, tempat favorit dia duduk sini, guys. Wah, anjir, ada yang duduk di situ, guys. Gila. Kayaknya nggak ada ya, guys ya. Oke, langsung aja. Selama ini kita belum menemukan penampakan, guys. Cuman ya seringnya ketemunya sama suara-suara nggak jelas gitu, anjir. Wah, anjir, kan suaranya udah mulai nggak jelas, anjir. Gila sini, anjir, anjir. Kita langsung maju aja, guys. Takut gua, anjir, sumpah. Kita buka, guys. Oke, kita masuk ke sini and waduh, suara apa lagi itu, anjir. Gila, gila. Ini terlalu banyak suara aneh ya. Creepy banget. Cuman masih belum ada penampakan gitu aslinya. Kurang seru ini game ya. Belum ada penampakan gitu. Waduh. Oke, di sini apakah ada sesuatu, guys? Kita searching-searching dulu seperti biasa. Game horror itu kan harus searching-searching kan. Nggak ada, guys. Alright, nggak ada apa-apa macam-macam di sini, nggak ada. Di sini juga nggak ada. Oke, sekarang kita langsung keluar aja, guys. Di sini ada pintu, guys. Kita buka. Oke, terkunci, guys. Waduh, ini kita harus kemana, guys? Aduh, nyangkut lagi. Di sini tidak ada sesuatu kah? Kita maju lagi, guys. Di sini ada dua pintu lagi, guys. Kita maju ke depan dulu. It's nothing, tidak ada apa-apa di sini. Ayo Lola, kamu semangat Lola. Harus semangat. Tapi yang main takut, anjir. Oke, di sini tidak ada sesuatu, anjir. Suara apa lagi? Tuh gila, gila. Aduh, banyak banget suara halu dah. Oke, kita coba masuk lagi di sini, guys. Mantep. Kita coba masuk ke sini. Apakah ada sesuatu di sini, guys? Tidak ada. Oke, masih tidak ada apa-apa. Oh, ada tembok, guys, yang harus dihancurin, guys. Oke, mantap, kita udah hancurin, guys. Oke, kita coba kemana, guys? Kita langsung aja lah, guys. Waduh, ada ruang kelas lagi, guys. Oke, di sini tidak ada apa-apa, tapi suara tangisannya itu semakin kencang, guys. Waduh, bahaya ya. Berarti hantunya itu semakin mendekat ya, semakin dekat sini berarti ya. Kita langsung turun aja, guys. Di sini oke, ada tembok yang bisa dihancurin lagi. Kita cek dulu ada sesuatu enggak? Tidak ada. Oke, kita hancurin lagi, guys. Alright, mantap. Juga kuat gitu, gila. Cuman tok 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 3 kali langsung hancur tembok gitu. Gila. Apa-apaan gitu ya. Oke, kita masuk aja ke sini, guys. Belum ada yang serem gitu, anjir. Masih lemah gitu ya. Tidak ada yang serem gini game ya. Aduh. Tidak ada sesuatu di sini, guys. Kita langsung aja. BTW gua bingung, anjir, ini luas banget ya. Waduh. Oke, kita coba ke sini aja, guys. Kita buka dan kita masuk ke sini, guys. And apa ini? Suara oh, anjir, suaranya udah deket, guys. Kita jangan dulu ke sana, guys. Kita ngecek dulu yang di sini, guys, kira-kira ada sesuatu atau enggak ya. Anjir, suaranya tuh ada di sana, guys. Oke, kita ngecek dulu ruangan ini ya. Oke, kita cek dulu, guys. Eh, apa ini, guys? Pintu ini juga terkunci. Oke, ini nggak bisa dibuka, guys. Kayaknya kita harus ke sana sih, guys. Oke, kita langsung aja balik, guys. Wah, anjir, ini udah mulai nggak enak, gua sumpah. Wah, ini bahaya, guys, fix. Oke, kita langsung aja, guys. Beranilah, Lola Zeta. Kamu harus berani. Tapi gua takut aja, sumpah. Kita langsung maju aja, guys. Iya. Wah, anjir, suaranya udah nggak bener, guys. Fix sudah nggak bener nih, guys. Wah, bener nih, guys. Wah. Wah, bahaya, guys. Kita langsung aja, guys, pelan-pelan, guys. Udahlah, langsung aja, guys. Mantep. Oke. Waduh, ini apa ya, guys? Apa ini, guys? Waduh, apa ini, guys? Wah, anjir, belakangnya, guys. Wah, anjir.
Itu ngapain hantunya di situ, guys? Lagi cebok kah, lagi Wah, anjir. Oke, ini ada apa nih, guys? Kenapa kamu menangis? Siapa namamu? Namaku Sulastri. Anjir, hantunya namanya Sulastri, guys. LOL. Ini kuntilanak kah? Kuntilanaknya namanya Sulastri gitu, guys. Waduh. Oke, ya. Wah, anjir, pemanggilan arwah ya. Waduh. Akhirnya aku terjebak di sini. Kenapa kamu tidak mengeluarkan sendiri? Aku takut. Pocong itu masih ada di sana. Tolong nyalakan lilin Altara. Oke. Kita langsung ke tempat altarnya ini buat menyelamatkan si Sulastri ya. Banyak penunggu lain di gedung ini. Oke. Ah, gua berani. Lola Zeta mah berani, orangnya barbar gitu. Oke, mantep guys. Jadi misi kita kali ini sekarang adalah untuk menuju ke altar guna menyelamatkan si Sulastri ini supaya arwah Sulastri ini tenang ya, temen. Gila, ini gamenya horor banget sih. Tapi keren guys, kalian bisa download aja, linknya ada di deskripsi ya. Harganya cuma 5.000. Oke guys, so terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya, temen-temen. Bye-bye.